أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إخوتي الدين رحمكم الله وبيبوا وفاس دراسة كرا جمع أسلام سعودية رحمة الله Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan pagi hari ini. Setelah kita menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, ibadah sholat subuh berjamaah, duduk bertahan beberapa menit ke depan, hadir pada majelis ilmu untuk bersama tentunya meningkatkan kualitas bagaimana kita beribadah kepada Allah, kualitas bagaimana kita bermuamalah antar manusia. Dengan hadir pada semua majelis ilmu, mudah-mudahan ini ketaatan yang kita bangun di kesempatan pagi hari ini ada ibadah-ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali menyampaikan bahwa kita sudah berada di bulan Rajab, bulan yang suci, bulan yang agung, yang setiap ibadah yang kita kerjakan di bulan Rajab itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu, secara umum ibadah yang kita kerjakan di bulan Rajab itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir pada majelis ilmu di kesempatan pagi hari ini itu pahalanya akan berbeda dengan hadirnya kita pada majelis ilmu pada bulan-bulan yang lain selain bulan yang suci, selain Ramadan yang penuh berkah. Ada 4 bulan yang suci yang ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah selain Ramadan. 4 bulan itu kata Nabi thalatha mutawalliyah, 3 bulan dia datangi beriringan, Zulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan ada 1 bulan lagi dia terletak antara Jumadil Awal dan Syawal, bulan tersebut kata Rasulullah adalah bulan Rajab. Kapanpun kalian berada di 4 bulan ini, maka ibadah yang kalian bangun itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Tentunya selain Ramadan yang penuh berkah. Jadi harus kita ambil hari-hari Rajab dengan memperbanyak ibadah, karena ini kesempatan kita untuk menambah ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita akan bersama dengan amalan-amalan yang menenangkan hati kita kalau seandainya kita juga harus diwafatkan di hari ini. Jadi ada ibadah-ibadah yang kalau kita kerjakan, ini ibadah yang menjadikan kita kalau memang harus meninggal dunia, kita punya modal besar untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Semua ibadah itu bisa mendatangkan rahmat dari Allah. Tapi ada amalan-amalan yang secara khusus disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah ibadah salat subuh berjamaah. Ibadah salat subuh berjamaah. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mengerjakan ibadah salat subuh berjamaah, fahuwa fi dzimmatillah, maka sungguh dia telah berada dalam jaminan Allah.
dia berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, siapa yang mengerjakan salat subuh berjamaah, Nabi tidak menyebutkan harus di masjid. Walaupun kita tidak menyepelekan salat berjamaah di masjid kita. Kita lihat bagaimana hikmah kenapa Nabi menyatakan, siapa yang mengerjakan salat subuh berjamaah, fahu fi himmatillah, dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau orang tersebut adalah orang yang mengerjakan ibadah salat subuh berjamaah di hari itu, qadar Allah insyaallah tetap takdirnya orang itu wafat juga di hari itu, maka dia punya modal untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Kenapa Nabi tidak menyebutkan tempat? Kenapa tidak mutlak harus di masjid? Rasul hanya menyatakan siapa salat berjamaah, salat subuh berjamaah. Karena ini untuk memberikan keadilan kepada laki-laki dan perempuan. Kita tahu seorang perempuan, mereka tidak wajib untuk mengerjakan salat berjamaah di masjid. Salat berjamaah bagi seorang perempuan di masjid tidak dihukumi sunnah mu'akkad, tidak. Dia diperbolehkan pergi ke masjid. Tapi sholatnya seorang perempuan di rumah, kata Nabi, itu lebih baik secara umum. Lantan mu'imah umul masjid kubuyu tabu masjid al-Quran. Jangan kalian melarang seorang perempuan pergi ke masjid, kata Rasulullah. Jangan dilarang. Tetapi sholat mereka di rumah-rumah mereka itu lebih baik, kata Rasulullah. Umumnya seorang perempuan sholat yang wajib, yang lima waktu, umumnya lebih baik di rumah. Kecuali hadir pada majelis ilmu, yang majelis ilmu tersebut dilakukan di masjid, maka hukumnya akan bergeser. Mereka lebih utama untuk hadir di masjid disebabkan karena adanya majelis taklim. Tapi kalau tidak ada majelis taklim, maka umumnya salat seorang perempuan itu lebih utama di rumah mereka. Sehingga ketika Nabi menjelaskan bahwasanya orang yang salat subuh berjamaah, dia mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak menyebutkan tempat harus di masjid. Untuk apa? Untuk memberikan keadilan juga bagi seorang perempuan. Ketika hadis ini muncul, sebagian sahabat selesai mereka melaksanakan ibadah salat subuh, mereka pulang ke rumah. Rasulullah pun berkata kepada sebagian sahabat yang pulang ke rumah, kenapa kalian tidak pergi dulu berzikir? Kata sahabat, kami ingin mengerjakan salat berjamaah dengan keluarga kami yang belum sholat. Maka pulanglah para sahabat, kemudian mereka mengerjakan salat subuh berjamaah dengan istri mereka. Dan ini dalil bahwasanya bagaimana utamanya salat subuh itu berjamaah. Jadi seorang suami ketika dia mengerjakan salat subuh berjamaah di masjid, dan dia atau istrinya belum mengerjakan salat subuh, dia bisa pulang ke rumah kemudian salat subuh lagi berjamaah. Apa hukumnya? Hukumnya sunnah bagi seorang laki-laki tersebut. Untuk apa? Untuk menyelamatkan jamaah dengan istri kekasih, dan untuk mendapatkan keutamaan subuh berjamaah, fardhu fi himmatillah, dia berada dalam jaminan. Dan ini dalil bahwasanya berbeda dengan itu hukumnya boleh. Ada seorang laki-laki masuk ke dalam masjid, ketika itu telah selesai mengerjakan salat asar berjamaah. Rasulullah dengan sangat sudah selesai mengerjakan salat asar berjamaah. Datang seorang laki-laki ke dalam masjid, kemudian ditanya Nabi, apakah maksudnya salat asar? Dia katakan belum, ya Rasulullah. Maka Nabi menurunkan kepada para sahabat, yang tersedak Nabi Hada Rujul, siapa yang mau bersedekah dengan orang ini? Dilihat oleh sahabat, orang ini tidak pantas untuk mendapatkan sedekah, karena style itu tidak meyakinkan. Orang ini orang yang mampu,
orang yang mampu. Kata Rasulullah, sholat engkau dengan orang yang belum sholat ini. Fa innaka nafilatan fardhu fardhu, engkau dapat pahala sunnah dan dia dapat pahala wajib. Ini pelajaran kita para ulama bahwa saya kalau ada saudara kita yang belum sholat berjamaah dan kita sudah mengerjakan sholat berjamaah, kita boleh kembali sholat dengan orang tersebut agar dia mendapatkan pahala jamaah. Pelajaran yang kedua, fa inna, maka sesungguhnya kata para ulama, ikhtilafun niyyati fi shalah, berbeda niat di dalam satu sholat itu hukumnya boleh. Yang satu niatnya sunnah, yang satu niatnya wajib. Jadi amal yang pertama yang menenangkan hati kita, kalau kita juga harus diwafatkan di hari itu, usahakan maksimal sholat subuh itu berjamaah. Mohon maaf kalau seandainya kita terjadi di masjid, paling tidak di rumah kita. Kalau kita mungkin orang yang belum atau tidak punya kesempatan atau sulit mungkin untuk mengerjakan sholat subuhnya berjamaah di masjid, paling tidak berjamaah di rumah dengan keluarga, paling tidak. Dan tentunya yang terbaik seorang laki-laki dia pergi ke masjid rumah dari rumah. Tapi dia boleh pulang ke rumah, kemudian dia kembali berjamaah dengan istrinya ketika istrinya belum mengerjakan sholat berjamaah. Ini yang pertama kata para ulama, sebuah amalan yang bisa menenangkan hati kita di hari itu kalau seandainya kita harus diwafatkan. Amalan yang kedua adalah jangan pernah melupakan baca ayat kursi setiap selesai salat-salat yang lima waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara ayat kursi fi kulli duhuri min as-salatil maktuba. Siapa yang membaca ayat kursi kata Rasulullah di setiap selesai salat-salat yang lima waktu, tidak ada yang menghalangi dia untuk dia berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita zikir tasbih, tahmid, takbir dan yang lainnya, baca ayat kursi. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat yang lima waktu, tidak ada yang menghalangi dia untuk dia berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar ketika mendengar hadis ini beliau menyatakan, demi Allah kata beliau, mulai hari itu saya tidak pernah meninggalkan ayatul kursi setiap selesai sholat yang lima waktu. Jadi kalau kita sudah tuntut istighfar, Allahumma anta salam, kemudian zikir yang lain, maka baca ayatul kursi, kemudian bisa disambung dengan ikhlas, al-falah dan anas, kemudian berdoa dengan doa apapun yang kita minta. Ayat kursi itu ayat terbaik, ayat yang paling mulia, ayat yang paling utama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari semua ayat yang dalam Quran, yang terbaik adalah ayat kursi. Ayat kursi itu dimulai dengan kalimat Allah, kemudian disambung dengan kalimat tauhid. Allah itu adalah nama terbaik dari 99 nama yang dimilikinya. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Ar-Razzaq. Allah itu adalah nama terbaik. Kenapa? Karena Allah adalah Allah artinya adalah zat yang diibadahi. Dari 99 namanya yang terbaik itu adalah kalimat Allah. Ayat kursi dimulai dengan kalimat Allah, kemudian disambung lagi dengan kalimat tauhid. Ini jelas bahwa menunjukkan ayat kursi adalah ayat terbaik. Belum lagi proses turunnya ayat kursi yang dia berbeda dengan ayat-ayat yang lain. Kalau selain ayat kursi, Jibril alaihissalam itu menurunkan kepada Rasulullah SAW, diberikan langsung kepada Rasulullah SAW. Tapi khusus ayat kursi, tidak hanya Jibril yang membawa ayat tersebut, tapi diikuti oleh sekelompok besar para malaikat-malaikat Allah. Yang Nabi menjelaskan bergerumuh, kata Nabi, langit itu bergerumuh ketika turunnya ayat kursi. Karena diiringi oleh jumlah malaikat yang sangat banyak, tidak hanya Jibril alaihissalam yang membawa, diikuti oleh kelompok besar para malaikat. Dan di saat ayat kursi itu turun,
Iblis itu sampai berkata kepada Rasulullah SAW, kalau ayat kursi ini sampai turunkan kepada Muhammad, maka kita tidak akan nanti mampu menyentuh umat Muhammad. Iblis itu sampai berkata kepada syaitan, kalau ayat kursi ini diturunkan kepada Muhammad, kita tidak bisa lagi menyentuh umat Muhammad. Karena ini ayat terbaik untuk perlindungan. Jadi semua ayat yang terbuka, maka ayat kursi adalah ayat terbaik. Dan wajar dia punya keutamaan yang begitu besar. Proses turunnya itu berbeda. Lafaz kalimatnya itu dimulai dengan kalimat Allah, kemudian disandingkan dengan kalimat Tauhid. Di dalamnya banyak nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terbaik. Sehingga siapa yang membaca ayat kursi, kata Rasulullah, di setiap selesai salat-salat yang lima waktu, tidak ada yang menghalangi dia untuk berada di dalam salat Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang kedua yang harus kita hadirkan setiap hari. Yang ketiga adalah sayyidul istighfar. Sering disampaikan, ini sayyidul istighfar adalah istighfar terbaik. Dari semua istighfar yang diajarkan Nabi SAW, maka sayyidul istighfar adalah istighfar yang paling komplit, istighfar yang paling istimewa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta salatani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma sata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sata'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbin faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Rasulullah boleh menyatakan, siapa yang membaca kalimat sayyidul istighfar ini di waktu pagi, kemudian dia yakin dengan kalimat tersebut dan dia diwafatkan oleh Allah antara pagi sampai petangnya, fahuwa fi jannah, dia berada di dalam surga. Siapa yang membaca sayyidul istighfar ini di waktu petang, kata Nabi, dan dia diwafatkan oleh Allah antara petang sampai paginya, fahuwa fi jannah, dia berada di dalam surga. Baca sayyidul istighfar itu sehari boleh kita dua kali, pagi dan petang. Ini amalan yang menenangkan hati kita. Kita punya modal ini. Dan amalan yang terakhir mungkin di kesempatan pagi hari ini adalah berwudulah dengan wudhu yang sempurna. Rasulullah SAW bersabda, "Man tatahara fa ahsana wudhu'i, tsumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, futihat wa thamanatu aqwabu min al-jannah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang berwudu dengan wudu yang sempurna, wudu yang baik, kemudian selesai berwudu dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, maka terbukalah bagi dia 8 pintu surga dan dia bebas masuk dari pintu mana. Semua sudah sempurna dia selesaikan. Dari ucapan kalimat bismillah, membasuh kedua telapak tangan di sela-selanya, kemudian memasukkan air ke dalam mulut dan rongga hidung sebanyak 3 kali, kemudian membasuh wajah sebanyak 3 kali, kemudian sebelah kanan, tangan kanan dan tangan kiri 3 kali, kepala secara menyeluruh, kaki sebelah kanan paling tidak sampai mata kaki 3 kali, sebelah kiri juga 3 kali. Selesai itu dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amalan ini kata Nabi menjadikan terbukanya bagi dia 8 pintu surga dan dia bebas masuk dari pintu manapun. Kalau ingin menambah zikir ya Allah waja'alni min at-tawwabin wa waja'alni min al-mutatahhirin, silakan. Tapi kalau dia cukup hanya di kalimat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ini pun kata Nabi terbuka bagi dia 8 pintu surga dan dia bebas masuk dari pintu mana. Kita yakinkan ketika kita wudu kita cukupkan semua sunnah sempurnanya. Benar-benar kita perhatikan. Dan kita punya kesempatan dalam satu hari perhatikan 5 kali berwudunya kita pada saat 5 waktu yang kita kerjakan.
tinggal bagaimana kita memperhatikan amanah wudhu tersebut. Karena terkadang orang ketika kita berwudhu, kita hanya langsung basuh wajah, kemudian tangan, kepala, kaki, selesai. Apakah wudhunya sah? Wudhunya sah. Tapi siapapun yang menyempurnakan sunnah wudhu dengan baik, maka di antara ganjaran yang akan terbuka bagi dia adalah pintu surga. Paling tidak empat amalan ini kita hadirkan setiap hari. Salat subuh berjamaah, ayat kursi setiap selesai salat yang lima waktu, sedut istighfar di waktu pagi dan petang, menyempurnakan wudhu dengan wudhu yang baik. Ini amalan-amalan harian kita yang biasa kita dapatkan, yang lebih harus kita perhatikan. Baik, subhanallah.